Tolong ya, tolong. Tolong ah, minta tolong. Siapa ya yang dengar ni, tolong ya. Minta tolong bantuan, bantuan. Bomba ke apa ke? Ya Allah. Eh, pernah tenggelam eh. Aduh, ya Allah. Ya, ya Allah. Kereta tu. Ya Allah. Ya Allah, lori tu. Ya. Ya Allah, lori tu dah hanyut. Ya Allah. Ya Allah, dah hanyut weh kereta tu. Kereta tu dah hanyut. Highlight tu tak lepas. Ya Allah, jam. Mangsa banjir di Johor semakin meningkat. Sehingga video ini diupload, masih lagi rakan-rakan kita di Johor mengalami musibah banjir. Teringat semasa beberapa tahun lalu banjir melanda di rumah saya, seperti gambar di video ini yang saya sharekan. Dan ianya sangat terkesan di jiwa saya apabila saya melihat banyak kawasan yang ditenggelami air. Dan saya sangat fahami perasaan dan bagaimana jiwa dan juga bagaimana hancurnya hati seorang mangsa banjir ini apabila melihat kediaman mereka ditenggelami air. Baik, kepada rakan-rakan kita warga YouTube, mungkin anda juga terkesan, antara yang terkesan juga di ketika ini mungkin di kawasan Johor, banyakkan bersabar dan juga kuatkan semangat. Kerana musibah yang kita alami ini mungkin dialami oleh rakan-rakan kita di Johor, mungkin di masa-masa akan datang mungkin ia terjadi kepada diri kita sendiri. Jadi video ini saya rangkumkan khas daripada beberapa footage yang dikongsi oleh rakan-rakan Facebook saya dan di mana-mana media sosial yang saya layari, untuk tatapan warga YouTube. Dan juga saya dedikasikan video ini khas juga buat semua rakan-rakan saudara saya, suku kaum masyarakat orang asli terutamanya di kawasan di negeri Johor, kerana kesan banjir yang sangat teruk ya. Kalau kita lihat di media sosial dan juga perkongsian beberapa rakan saya di kawasan perkampungan orang asli di Johor, mereka juga sangat teruk terkesan. Jadi saya mengajak anda semua pada follower dan juga subscriber YouTube saya, jika ingin menyumbang, saya ada sharekan beberapa link dan juga saluran yang rasmi untuk anda sumbangkan secara terus melalui persatuan dan juga beberapa NGO yang rasmi sentiasa membantu orang asli. Jadi dengan adanya video yang saya kongsikan ini, mungkin sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban mangsa banjir di Johor. Jadi kepada anda yang sedang menonton video ini, tak kisah anda yang apa ni, sama ada anda terlibat dengan mangsa ataupun jadi sebahagian mangsa banjir, saya doakan anda semua kuat semangat dan terus tabah. Yang penting adalah nyawa dapat diselamatkan, harta benda mungkin kita boleh cari untuk masa-masa akan datang. Jadi selepas di hujung video ini, nanti saya akan sharekan beberapa saluran untuk anda sumbangkan bantuan setakat yang saya boleh dapatkan. Dan kepada anda yang ingin menyumbang, saya juga ada sharekan link ataupun anda boleh lihat di deskripsi di bawah video yang saya kongsikan ini. Jadi teruskan dan sharelah video ini di mana-mana platform media sosial anda. Dan juga anda boleh lihatlah bagaimana teruk dan juga dahsyatnya musibah banjir di Johor kali ini. Saya lihat antara yang terburuk yang pernah saya lihatlah ya, musibah banjir sepanjang hayat saya. Jadi untuk anda, anda boleh sharekan video ini di mana-mana platform media sosial kepada rakan-rakan anda. Dan juga kalau boleh boleh menyumbang sekadar yang termampu,
jika tidak boleh dari segi wang ringgit, saya juga ada sharekan beberapa saluran yang anda boleh sumbang, mungkin dari segi barang keperluan dan sebagainya. Jadi teruskan melihat video ini sehingga habis. Di hujung ataupun sebelum penghujung video ini, saya ada sharekan beberapa saluran untuk anda menyumbangkan bantuan. Jadi saya sendiri telah pun menyumbang melalui satu saluran yang disediakan oleh Persatuan Prihatin Johor, kalau tidak silap saya, sedikit sebanyak yang sekadar yang termampulah untuk meringankan beban rakan kita di Johor. Mata. Boleh turun motor kering-kering.